Shalom Bapak Ibu yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah live streaming gereja JKI Mahanaim Blitar. Dan hari ini kita memperingati wafatnya Isa Almasih, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk seluruh apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, pengorbanannya, kasihnya dalam hidup ini. Mari kita sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu ya Rajaku. Kami nyatakan Engkau Allah yang agung. Oleh karena itu kami datang menyembah-Mu. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Sahur, sebab yang memberikan pengharapan, Kau ber.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa sehat, dilindungi oleh Tuhan. Pada hari ini seluruh gereja di dunia memperingati hari kematian Kristus yang sering disebut dengan Jumat Agung. Namun peringatan tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak gereja di dunia ini yang meniadakan ibadah di gereja. Dengan adanya virus COVID-19, sehingga ini tidak memungkinkan bagi orang-orang Kristen untuk beribadah di gereja. Namun kita bisa beribadah di rumah, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dengan siaran ini membantu kita bersama untuk kita semuanya bisa beribadah bersama-sama.
Ya, memang penyebaran virus corona pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Di dunia aja sudah jutaan orang yang kena. Indonesia sudah ribuan. Tentu hal ini membuat kita bersama prihatin. Kita akan terus berdoa agar virus ini bisa segera berlalu dari bumi ini, sehingga semua bisa beraktivitas kembali dengan normal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, saya yakin kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, dengan adanya kondisi seperti ini, tentu Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Melalui peristiwa ini, kita bisa menjadi tahu, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ternyata harta benda tidak mampu menyelamatkan kita. Pangkat, jabatan tidak mampu menolong kita. Segala bentuk kesombongan, keangkuhan hidup manusia, ternyata itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, Bapak Ibu Saudara, agar kita dengan peristiwa ini boleh kembali kepada Tuhan. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya dibanding kemahakuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, dalam peringatan Jumat Agung ini, saya akan bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Bapak, Ibu, mungkin di rumah sudah mempersiapkan diri Alkitab. Silakan dibuka dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saya akan mengambil tema dalam renungan saya saat ini, Bapak Saudara. Di dalam salib ada pengharapan. Di dalam salib ada pengharapan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat dari ayat 47 yang baru saja kita baca bersama. Sungguh orang ini, tentu orang ini yang dimaksud adalah Yesus yang disalibkan, adalah orang benar. Pengakuan ini, Bapak Ibu Saudara, bukan berasal dari para murid. Di mana memang para murid saat itu mengalami ketakutan. Dia hanya melihat peristiwa penyaliban itu dari jauh. Tapi pengakuan ini diungkapkan oleh kepala pasukan yang disuruh menyalibkan Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa orang ini adalah orang benar. Ini menunjukkan bahwa di saat penyaliban Yesus, di mana kepala pasukan itu melihat peristiwa yang begitu luar biasa. Tadi dikatakan mulai jam 12 sampai dengan jam 3, kegelapan melingkupi seluruh bumi. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Injil-Injil yang lain, di situ ada gempa yang terjadi, di mana alam begitu heboh. Terjadi peristiwa yang begitu luar biasa, Saudara. Sehingga ketika kepala pasukan merasakan ini semuanya, dia mengungkapkan pernyataan ini. Ini menunjukkan bahwa tersalib itu adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Dia seorang tokoh yang tentu banyak orang yang mengagumi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara kasih, pengakuan ini benar-benar menunjukkan bobot, kualitas dari Yesus yang sedang disalibkan. Bobot ini juga bisa dilihat bagaimana ketika dia hadir
kedatangannya Yesus di atas muka bumi itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau Bapak lihat di Perjanjian Lama, bagaimana para nabi itu sudah menubuatkan atau meramalkan kedatangan Yesus di atas muka bumi ini. Yesus juga hadir, dilahirkan dalam suatu tatanan yang semuanya sudah tertata rapi. Dari sisi agama, pada saat itu agama Yahudi, Bapak Saudara, mereka sudah begitu tertata rapi dalam ibadah-ibadah mereka. Kalau kita lihat dalam sisi pemerintahan, bagaimana Roma punya pengaruh yang luar biasa pada saat itu. Politik Roma pada saat itu sudah tertata dengan rapi. Juga keilmuan, filsafat sudah mewarnai dunia. Sehingga Yesus hadir, itu dunia dalam kondisi yang sudah baik. Kondisi yang dikatakan modern pada saat itu. Dan tentu kehadiran Yesus ini mempunyai kualitas yang berbeda. Kenapa? Karena Yesus tidak lahir dalam kondisi masyarakat barbar, dalam kondisi masyarakat yang saling bunuh, ya, pada masyarakat yang jahiliyah. Tapi Yesus lahir dalam kondisi masyarakat yang sudah modern pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, kematian Yesus juga sama. Di mana kematian Yesus oleh para nabi sebelumnya sudah dinubuatkan, Bapak Saudara. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Yesaya pasal 53 ayat 7. Itu adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa itulah nubuatan bagi Yesus. Bahwa nantinya ada seorang tokoh yang akan mati menggantikan dosa setiap umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam masa para nabi, Bapak Saudara, ketika seseorang dia berbuat dosa, kemudian dia ingin diampuni dosanya, maka seseorang itu datang ke bait Allah, ke rumah Allah, tidak boleh dengan tangan kosong. Orang tersebut harus membawa persembahan, dan persembahan yang disampaikan di rumah Allah itu adalah sebuah binatang. Ya, di mana binatang nanti dipersembahkan, disembelih. Kalau yang kurang mampu bisa membawa merpati. Kalau yang sudah agak mampu bisa membawa domba. Yang lebih mampu lagi, Bapak Saudara, mungkin bisa membawa unta dan sebagainya. Dipersembahkan. Ya. Domba itu harus disembelih. Darahnya harus tercurah. Sebab dosa itu bisa diselesaikan dengan darah. Itu konsep Perjanjian Lama. Dan hal ini, Bapak Saudara, di masa Perjanjian Baru, domba tadi sudah digantikan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Makanya Yesus sering disebut anak domba Allah. Sebab Kristus telah mengganti setiap dosa, setiap persembahan yang seharusnya dipersembahkan oleh orang yang berdosa. Maka kita sebagai orang Nasrani, sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban hewan. Sebab itu sudah digantikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan sebuah dongeng. Ya, sebab disaksikan begitu banyak orang. Kalau Bapak Ibu membaca setiap Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, di situ terlihat bahwa ketika Yesus disalibkan, banyak orang melihat peristiwa itu. Peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi kematian Yesus bukanlah sebuah dongeng. Tapi itu benar-benar terjadi, Bapak Saudara. Karena Allah punya rencana, yaitu untuk menyelamatkan setiap dosa kita. Kematian Yesus juga bukan karena kecelakaan sejarah. Karena ini memang Allah punya kehendak. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam filsafat agama, orang itu sedang mencari kebenaran. Ya, di mana dalam mencari kebenaran ini, dia ingin menghampiri Allah. Jadi orang mencari kebenaran, ingin menghampiri Allah untuk mencapainya. Tapi hal ini gagal.
Kenapa gagal? Sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga setiap usaha manusia, perbuatan apapun, usaha apapun dari manusia untuk bisa menghampiri Allah, gagal. Kenapa? Karena tadi manusia sudah berbuat dosa. Jadi kebaikan manusia, amal soleh, ya, semua sudah tercemari oleh yang namanya dosa. Mungkin ada orang yang begitu baik, ya, dia begitu saleh, ya, tapi belum tentu kesalehan, kebaikan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Di Alkitab juga diceritakan bagaimana pemuda yang soleh, pemuda yang baik, ternyata ketika dia ditantang untuk mengikuti Yesus, dia masih keberatan. Kenapa? Karena hartanya banyak. Ini menunjukkan bahwa manusia gagal dalam mencari Allah. Karena Allah tahu bahwa usaha manusia itu mengalami kegagalan, maka melalui firman-Nya, melalui kalam-Nya, Dia telah turun, Dia telah nuzul menjadi manusia yang namanya Yesus. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kolose, surat Kolose. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kolose ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Memperdamaikan, Bapak Ibu Saudara, coba digaris bawahi kata-kata memperdamaikan. Yesus datang dan disalibkan adalah untuk memperdamaikan antara manusia dengan Allah melalui darah Yesus. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi perdamaian itu ada di dalam darah, di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Bapak Saudara, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka baru menyadari dirinya telanjang. Dan ketika dia telanjang, dia merasa malu. Apa yang dilakukan manusia? Maka dia mengambil daun-daunan untuk menutupi auratnya. Ya, supaya dia tidak malu, maka ditutupilah auratnya dengan daun-daun yang ada. Tapi karena daun itu juga terbatas waktunya, dia gampang kering, gampang layu. Maka Allah menggantikan daun tadi dengan kulit domba. Kita lihat di sini, kulit domba. Untuk bisa mendapatkan kulit domba, berarti harus ada domba yang disembelih. Di situ ada darah. Ya. Secara visual, Bapak Ibu Saudara, sudah ada korban di situ. Yaitu darah domba. Jadi secara de jure, secara hukum, sebenarnya Yesus sudah dimunculkan di sana. Tetapi secara de facto, secara fakta, kejadian itu baru dilakukan oleh Yesus di masa perjanjian baru. Sehingga di sini kita bisa menarik benang merah yang begitu luar biasa, Bapak Saudara. Mulai dari perjanjian lama, ketika para nabi sudah menubuatkan bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu digenapi dalam perjanjian baru. Di mana pengorbanan Kristus itu, Allah punya kehendak supaya setiap manusia itulah nanti bisa diselamatkan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Saya yakin Bapak Ibu pemirsa semua sudah hafal dengan ayat ini. Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yang datang kepada Bapa, datang sampai ke surga kalau tidak melalui Aku," kata Yesus. Dan ayat ini meneguhkan bagi kita bersama bahwa jalan keselamatan
itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka Kristus perlu dikorbankan di atas kayu salib supaya setiap dosa kita bisa diselesaikan oleh kasih anugerah Kristus. Supaya melalui salib itu setiap orang yang percaya kepadanya, dia diberi pengharapan di dalam dia. Kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi apa? Beroleh hidup yang kekal. Salib adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Agar manusia memiliki pengharapan dalam kehidupannya. Saya tidak enggak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara pemirsa, Bapak Ibu Saudara jemaat saat ini seperti apa. Mungkin kita dalam kondisi cemas, kita mungkin dalam kondisi takut. Tetapi firman Allah pada saat ini menguatkan kita bersama bahwa di dalam salib Kristus ada pengharapan. Maka segala ketakutan itu, segala kekhawatiran yang mungkin melanda saat ini karena dengan adanya virus yang sedang menyebar ini, mungkin membuat saudara takut. Yang jelas bagi kita orang percaya, kita masih memiliki pengharapan di dalam dia. Gantungkanlah seluruh pengharapan kita kepada dia. Karena dialah keselamatan bagi kita. Dan keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Hanya tergantung bagaimana kita bersama mau merespon enggak dengan anugerah itu, dengan kebaikan Tuhan itu. Sebab banyak orang yang belum bisa merespon. Mereka masih dihalangi oleh segala perkara-perkara dunia. Sehingga dia bisa belum menerima bagaimana anugerah itu sudah diberikan kepada setiap orang. Hanya tergantung bagaimana Bapak, Ibu, Saudara. Kita ini bersama-sama. Mari kita meresponi setiap anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara. Allah itu sangat identik dengan kasih. Kekristenan itu identik dengan kasih. Dan ini sudah dibuktikan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini, bahwa dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sebab itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita bersama. Kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan, maka yang terbaik itu perlu kita responi bersama, sebab anugerah keselamatan itu terjadi manakala kita mau meresponi setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya firman yang saya sampaikan, walaupun singkat, saya yakin ini akan memberkati kita bersama. Dan biarlah melalui ibadah Jumat Agung pada saat ini, kita akan diingatkan kembali, Bapak Saudara, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita akan angkat pujian kepada Allah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya pujian ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ungkapan dari setiap hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Haleluya, pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerahmu, yang terbaik ku terima darimu.
rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan. Tiada pernah ku meragukan. Bukti kasih itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu, darah-Mu tak curah. Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi dalam nama Tuhan, apa yang saya sampaikan cukup ringkas, tapi saya percaya setiap firman yang kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu Saudara itu akan mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan pengorbanan itu tidak ternilai harganya oleh apapun juga. Dan Allah hanya rindu supaya setiap kita meresponi anugerah itu, keselamatan yang sudah disediakan oleh Dia. Sebab firman-Nya turun menjadi manusia. Dia lahir, Dia dikorbankan di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya, Dia dikasih anugerah keselamatan dalam hidupnya. Dia rindu setiap kita merespon setiap kasih anugerah itu. Sehingga dengan keselamatan yang sudah menjadi kepastian dalam kehidupan kita, maka segala kekhawatiran, segala hal yang merintangi kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sudah membela bagi kita. Dia telah mengambil alih segala persoalan kehidupan kita, sebab kasih-Nya nyata atas kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan meresponi setiap kasih Tuhan. Kita akan benar-benar datang tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Allah sendiri yang melingkupi setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, Simu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada saat ini, kami menaikkan doa di hadapan Engkau. Kami menaikkan doa buat negara dan bangsa kami tercinta. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada,
seluruh pimpinan daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai ke tingkat RW dan RT. Tuhan, Engkau mengasihi atas para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat di dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini Tuhan. Kekuatan dari Allah Engkau curahkan atas para pemimpin bangsa ini. Hikmat-Mu menyertai mereka, supaya mereka diberi kemampuan untuk mengatasi segala persoalan yang ada, baik itu persoalan yang menyangkut penyebaran virus corona, baik itu persoalan yang menyangkut ekonomi dan hal-hal yang lain terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, berikan hikmat, supaya mereka dimampukan menyelesaikan segala persoalan yang ada. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, Engkau juga memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Dan biarlah, walaupun mereka tidak bisa berhimpun bersama, berkumpul bersama, tetapi kami yakin Tuhan, semua ini ada dalam rancangan-Mu, supaya setiap jemaat-Mu boleh bersama-sama beribadah di rumah. Mereka menyatukan hati mereka dengan keluarga mereka masing-masing untuk mereka beribadah kepada Engkau. Sehingga di dalam alam roh, kami semuanya bisa tetap memuji, memuliakan Engkau. Untuk itu Tuhan, setiap jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap jemaat-Mu senantiasa juga diberi kekuatan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan melingkupi, berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih buat ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami dalam ibadah-ibadah berikutnya, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan kami tinggikan dan kami permuliakan. Pada saat ini Tuhan, dengan kuat kuasa dari surga, aku terima tiap anugerah keselamatan untuk pimpinan dari kuasa Engkau, Yesus sebagai juru selamat kami, dan Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kami semuanya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.